Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Iya, selamat pagi. Puji Tuhan, kembali kita dipanggil Tuhan untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini di Minggu Advent yang kedua. Di bulan Desember ini, di mana mungkin mulai bulan-bulan yang begitu padat dengan aktivitas kegiatan persiapan kita di acara Natal, baik itu mungkin di gereja, di kantor, ataupun di rumah ya. Bulan yang kita semua mungkin merasakan lumayan padat kegiatan acara Natal. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama di bulan awal bulan Desember ini kita mau masuk dalam ibadah. Dan kita mau bersama-sama untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam prosesi, kita mau naikkan pujian bersama-sama, umatnya pujilah. Umatnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti ia berkenan. Haleluya, pandanglah Tuhanmu. Pandanglah Tuhanmu. Haleluya, amin. Pujilah padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasihnya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di surga mulia sembahlah padanya. Semuanya puji dia. Haleluya. Kebaktian hari Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan membuka ibadah kita akan diambil dari Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, yang artinya 11 bulan sudah kita lewati dengan berbagai macam aktivitas kita yang padat, berbagai macam berita yang mungkin menyita perhatian kita, dengan berbagai macam pergumulan kita. Tapi kita yakin dan tahu bahwa kasih dan penyertaan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Hari boleh berlalu, minggu, bulan, bahkan tahun boleh berganti. Musim juga boleh berlalu. Ke depan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang tak terbatas. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Tak terbatas, sungguh Tuhan. Satu musim boleh berlalu, namun Kau selalu pelihara kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara ku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, biarlah ini boleh menjadi ungkapan syukur kita untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara-Mu. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis cakrawala, tak terbatas kasihmu, sungguh lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, sekali lagi, lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam saat pribadi
di mana kita boleh membawa setiap pribadi kita untuk berhadapan dengannya di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita mau membawa setiap diri kita, setiap doa, kesalahan kita di hadapannya secara pribadi. Ya Tuhan, inilah setiap kami Tuhan yang saat ini kami kembali menghampiri-Mu dengan segala kesadaran bahwa kami tahu Tuhan masih seringkali kami melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami lemah Tuhan, kami mengecewakan Engkau Tuhan. Kami berbuat jahat kepada sesama kami dan kami juga masih terus melakukan dosa Tuhan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami sering sekali mendukakan Engkau. Kami sering sekali mengeluh kepada Engkau. Kami juga terkadang iman kami goyah Tuhan ketika kami melihat ke depan yang mungkin mengkhawatirkan kami. Kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami tidak bersandar dan berserah penuh kepada-Mu. Kami sadar Tuhan begitu banyak kelemahan kami, begitu sering kami hidup sebagai anak Tuhan yang melenceng daripada jalan-Mu Tuhan. Karenanya kami membawa setiap kesalahan kami, setiap dosa dan keluputan kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau saja yang boleh mengampuni, Engkau yang boleh menyelidiki, menelisik setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh berusaha hidup di dalam Engkau. Dan kami juga boleh bersandar Tuhan kepada Roh Kudus-Mu. Untuk kami hidup mengandalkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami lemah. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Ajar kami untuk selalu berserah dan terus bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan ke hadapan-Mu. Dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita sudah merasakan, mengecap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, di akhir tahun 2022 ini, sebulan lagi, tapi satu pertanyaan, apakah setiap kita, apakah saya sungguh benar-benar mengasihi Tuhan? Biarlah Tuhan yang boleh menyelidiki, Tuhan yang boleh melihat apakah kita sungguh mengasihi Dia. Apakah kita setia di dalam kehidupan kita dalam menjadi anak Tuhan, dalam menjalankan perintah-Nya. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Tetap setia. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
Mendengarkan berita anugerah. Jawab Yesus kepadanya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali kita akan menaikkan pujian yang boleh mempersiapkan kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Pujian yang sangat indah yang beberapa bulan lalu sempat terus melintas di pikiran saya ketika saya mendengar ada krisis ekonomi 2023. Dan kita percaya apapun yang terjadi di tahun 2023, hanya dekat dengan Tuhan saja. Hanya melekat dengan Tuhan saja yang boleh memampukan kita untuk melewati apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Pujian ke PKJ 258, "Ku ingin selalu dekat denganmu." Dan biarlah pujian ini juga boleh mempersiapkan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. "Ku ingin selalu dekat padamu." Bimbinganmu di hidupku.
silakan kepada kami. Tuhan Yesus, mari saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa bersama sebelum kita mendengar firman Tuhan dibacakan dan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, waktu ini kami serahkan ke tangan-Mu, kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya pada saat ini bukan sekedar kami hanya rutinitas datang beribadah, tapi betul-betul kami mengalami Tuhan, dan betul-betul kami mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Ajaran Tuhan boleh masuk ke dalam diri kami, kebenaran Tuhan boleh mentransformasi kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan sebagai saluran berkat firman Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, apapun pergumulan kami, apapun kesulitan kami, kami mohon firman Tuhan yang bisa menjawab kami, bisa menghibur kami, bisa menguatkan kami. Termasuk juga firman Tuhan akan menegur kami dan mengubah kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersama membuka Alkitab. Kitab Injil Matius pasal pertama ayat 18 hingga ayat 25. Tema kita pada minggu ini memulai perjalanan menjelang fajar pengharapan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Selamat hari Natal. Mungkin menjelang sampai Natal kita tidak bertemu lagi. Jadi saat ini saya ingin mengucapkan selamat Natal. Atau paling tidak selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Karena ini adalah minggu kedua atau Advent kedua sebelum kemudian Natal tiba. Saudara sekalian, Natal selalu indah. Saya yakin kita yang sudah Kristen, umumnya kita akan menantikan Natal. Kita akan sangat berbahagia mendengar lagu Natal, melihat hiasan-hiasan Natal. Kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Kita mengantisipasi tibanya Natal. Memang agak sibuk,
karena kita harus jadi panitia ini, panitia itu, untuk dekorasi ini, dekorasi itu. Tetapi kita berbahagia. Kita menantikan, kita mengantisipasi. Jarang sekali ada orang merasa Natal itu gangguan. Mungkin ada, tapi enggak banyak. Ada yang mungkin merasa dia terganggu karena jadi sibuk sekali. Tetapi umumnya kita akan merasa berbahagia. Walaupun memang betul sibuk, tapi kita senang. Kemanapun suasana Natal itu ada, kita senang. Jadi kita menanti-nantikan, termasuk saya. Walaupun sudah sekian puluh kali Natal lewat, saya rayakan, tapi selalu saja saya senang kalau Natal sudah tiba. Ya, bahkan kadang-kadang menemukan di mall ada dulu Natal sebelum gereja. Sebelum gereja hiasan, mall sudah ada. Dari sekitar akhir Oktober kan mall itu sudah mulai ada tanda-tanda Natal. Apalagi as hardware, ya saudara, jual pohon Natal bahkan sebelum kita ingat bahwa Natal akan tiba begitu. Jadi senang sekali. Kita tidak akan merasa terganggu dengan suasana Natal, dengan tibanya Natal. Tapi saudara, beda sekali dengan Maria dan Yusuf. Sebenarnya mereka betul-betul terganggu oleh tibanya Natal. Mereka betul-betul kayak diinterupsi, diintervensi di tengah-tengah tenangnya dan normalnya hidup mereka. Natal itu, berita Natal itu sampai mereka seperti satu gangguan. Dan betul itu gangguan karena betul-betul menjadikan hidup mereka porak-poranda. Menjadikan hidup mereka jungkir balik. Yang tadinya tenang di satu pedesaan. Tetapi kemudian mereka harus masuk ke dalam satu kondisi yang betul-betul membuat mereka sangat bersusah payah, sangat sulit, banyak penderitaan. Tapi satu hal yang kita belajari dari bacaan kita yang akan menjadi tema kita pada hari ini. Mereka taat. Mereka taat. Walaupun jungkir balik, tapi mereka taat. Terus sekalian, kita akan pertama melihat Maria dan Yusuf. Seperti halnya manusia normal lainnya, manusia pada umumnya secara alamiah, hidup sehari-hari, ketika sudah mulai cukup besar, apa yang mereka pikirkan? Menikah. Memang mungkin tidak semua orang, tidak setiap orang akan berpikir menikah. Tapi secara umum orang akan berpikir menikah. Dan karena itulah saudara, akhirnya mereka mungkin memang sebelumnya sudah saling kenal atau dipertemukan oleh keluarga dan mereka merasa cocok, mereka setuju, sepakat bersama untuk menikah. Cukup muda, mungkin Yusuf umur 20-an, mungkin sekitar 30 barangkali. Dalam budaya waktu itu, wanita biasanya ketika menikah, itu yang disebut Alkitab bertunangan, itu biasanya usianya memang sangat muda. Biasanya umur 13 bahkan. Itu sudah lazim, umur 13. Tapi jangan bandingkan dengan anak usia 13 sekarang, saudara. Ya, 2000 tahun yang lalu tentu beda sekali suasananya, budayanya. Dan sudah biasalah, saudara, ya, dulu orang menikah muda. Tapi lagi pula memang pertumbuhan orang zaman dulu, karena dari kecil bekerja, enggak kayak sekarang, anak-anak manja main game di rumah terus, mereka bekerja cepat dewasa, tubuh kuat, jadi biasanya mereka mungkin enggak terlalu masalah. Ya, tapi perubahan budaya, perubahan suasana sekarang memang ada batas usia minimal kalau seseorang menikah. Di Indonesia itu umur 17, apa 16 ya, 17 kalau enggak salah, begitu. Ya, di undang-undang pernikahan. Tapi di bawahnya dianggap enggak boleh. Walaupun sampai sekarang pun ada yang mempraktekkan begitu. Atau di negara lain. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Tapi itu lazim. Saudara, lazim. Jadi kita jangan anggap mereka menikah usia dini. Ya, itu salah. Tapi waktu itu lazim sekali. Jadi lazim, saudara. Laki, perempuan ketemu, cocok. Keluarganya juga cocok. Dan kemudian mereka mulai merencanakan ke masa depan. Merencanakan masa depan, satu masa depan yang baik, satu masa depan yang lancar, bersama-sama membina keluarga, mempunyai keluarga yang harmonis, suami istri yang saling sayang menyayangi, dan tentu saja sebisa mungkin punya beberapa anak. Punya beberapa, ya kalau zaman dulu mungkin paling tidak 6, kalau sekarang 2 pun kita udah kepayahan. Ya kalau dulu 6 masih kayak agak sedikit, kalau bisa 8, kalau bisa 12,
sekali-kali 24 begitu ya. Ada juga dulu 24 orang ya, kerjaannya memang ya itu ya, karena yang mungkin nggak ada pencegahan dan sebagainya, jadi setiap tahun satu banyak sekali bisa. Tapi ya paling tidak 6 orang, 10 orang zaman dulu normal sekali. Dan tentu mereka juga bercita-cita seperti itu. Beberapa anak yang baik-baik, beberapa anak yang manis. Apalagi yang mereka rencanakan kalau mau menikah. Ya pasti memikirkan bagaimana nanti kita menghidupkan keluarga kita. Kalau ada anak, ya tentu juga perlu upaya yang lebih besar. Mungkin memulai satu bisnis kecil, satu usaha pekerjaan. Dan itu lazim, normal, ordinary sekali. Pada zaman itu apa yang mereka lakukan? Mungkin gembala domba, mungkin berternak, mungkin bertani, mungkin melaut, jadi pelaut, penangkap ikan, atau satu dua pekerjaan lain yang mereka bisa lakukan. Saudara, itu semua normal. Rencana mereka, keinginan ke depan mereka, visi mereka, apa yang mereka harapkan bisa terjadi. Sesuatu yang tenang, yang mulus, yang bahagia, yang lancar. Itu yang mereka inginkan. Tapi saudara, di tengah-tengah seperti itulah, ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan datang kepada mereka, menginterupsi hidup mereka, mengintervensi hidup mereka. Tadi pertama kita melihat mereka merencanakan kehidupan. Sepertinya mereka sedang ingin menyongsong fajar pengharapan kehidupan mereka. Mereka memulai satu hidup yang baru. Dan seperti orang-orang lainnya, normal umumnya, alamiahnya, apa yang ada di budaya pada waktu itu, mereka kan melakukan hal yang sama, menyongsong masa depan mereka. Ada satu pengharapan ke depan. Biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba kemudian suara Tuhan datang kepada mereka, melalui Maria dan kemudian kepada Yusuf. Bahwa hidup mereka tidak lagi akan biasa-biasa. Hidup mereka akan luar biasa. Kenapa? Tuhan bilang, karena Tuhan punya rencana untuk mereka. Saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang sebenarnya saya sebut dengan istilah interupsi. Mereka ingin hidup yang lancar. Tapi Tuhan memotong mereka. Tuhan menginterupsi mereka. Tuhan mengintervensi mereka. Disitulah saudara sekalian, hidup mereka mulai jumpalitan. Mengalami berbagai kesulitan. Kenapa saudara? Karena Tuhan bilang ke mereka, engkau punya rencana, engkau sudah susun masa depanmu, aku akan memberi kamu rencana yang lebih besar. Aku memberikan rancangan yang lebih besar dan lebih luas jangkauannya. Engkau ingin membina satu keluarga baik-baik, bahagia, tapi aku ingin kamu mengikuti rencanaku. Dan rencanaku adalah melalui kalian, bukan hanya satu keluarga yang cute, yang manis, beberapa anak. Saya ingin membentuk satu jalan keselamatan untuk seluruh manusia. Tapi saudara, untuk itu mereka harus siap menanggung penderitaan. Mereka harus siap menanggung tanggung jawab. Mereka harus betul-betul masuk ke jalan salib yang Tuhan sediakan untuk mereka. Saudara, pada waktu usia mereka sebenarnya yang masih cukup muda. Tadi saya mengatakan cukup lazim pada waktu itu seorang wanita bertunangan pada usia 13. Kemungkinan Maria seperti itu. Umumnya penafsir-penafsir Alkitab percaya kurang lebih seperti itu karena itu lazim pada waktu itu. Kata pun kalau bergeser-geser 14, 15, 16 tidak akan lebih dari itu. Tapi umumnya orang percaya sekitar 13 tahun. Itu masih muda. Memang betul mereka jauh lebih dewasa dibandingkan anak-anak seusia 13 pada hari ini. Tetapi tetap masih sangat muda. Yusuf mungkin umur 20-an, paling tua 30. Zaman dulu orang menikah jarang berusia tua. Di pundak mereka yang masih muda inilah Tuhan ingin taruh satu misi, satu mandat yang luar biasa berat untuk ditanggung. Saudara, dan itu mereka harus memberikan komitmen untuk menanggungnya. Mereka harus mau, harus rela diinterupsi oleh Tuhan.
Mereka punya rencana. Tapi Tuhan bilang, no. Aku kasih kamu rencana yang lebih besar. Rencanaku, kata Tuhan. Dan mereka harus rela untuk menerimanya. Saudara-saudari yang kekasih. Sebenarnya itu gak mudah loh. Mungkin cerita Natal itu menjadi indah sekali melihat Maria, Yusuf, Maria menggendong anak, duduk di atas keledai, dan kelihatan semua serba cerah ceria dengan lagu-lagu yang sekarang kita karang untuk mereka. Nah, lagunya umumnya adalah lagu-lagu yang indah, walaupun agak syadu-syadu, tapi tetap menunjukkan betapa bahagianya mereka itu. Tapi sebenarnya itu pikulan tanggung jawab yang gak mudah. Mau diinterupsi itu gak mudah. Coba saudara membayangkan hidupmu sendiri. Lagi enak, lancar. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop. Enggak jalan ini, ambil jalan yang itu. Saudara jangankan yang sangat berakibat luas pada hidup kita. Ketika pandemi datang, tiba-tiba kita ibadah online. Itu kayak interupsi. Begitu ya. Jadi online. Pertama-tama, aduh rasanya pengen ke gereja lagi. Tapi gak bisa. Lama-lama kebiasaan di online. Sudah nyaman. Sudah zona nyaman. 5 menit sebelum ibadah dimulai baru bangun. Langsung duduk sambil pegang bantal masih di depan YouTube. Atau di depan, ya umumnya pakai YouTube. Setelah sekian bulan, 1-2 tahun bahkan lewat dengan cara begitu, tiba-tiba itu menjadi zona nyaman. Kita tidak mau lagi mendengar interupsi yang lain. Ayo kembali ke gereja, ayo onsite. Kita gak mau dengar panggilan itu lagi, karena kita gak suka diinterupsi seperti itu. Itu saja saudara biasanya kita setengah mati. Atau gereja, hamba Tuhan, pemimpin kita mengatakan, ayo jangan malas, bangun lebih pagi, baca Alkitab, saat teduh. Kita gak mau tidur kita diinterupsi untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Kita gak mau rutinitas hari weekend kita diinterupsi oleh berbagai pelayanan. Maka kita gak mau ngambil pelayanan sekolah minggu, gak mau menjadi majelis, gak mau jadi pengurus. Kenapa? Karena Sabtu minggu harus di gereja. Padahal biasanya Sabtu minggu saya jalan-jalan misalnya. Gak mau diinterupsi. Susah saudara sebenarnya untuk diinterupsi itu karena kita sudah punya rencana, kita punya rutinitas, kita punya kenyamanan, atau kita yang sudah sangat pengalaman, kita merasa saya bisa ngatur hidup saya sendiri. Kita sudah merencanakan anak kita persiapkan uang, kita merencanakan kuliah ke Australia. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, Tuhan bilang serahkan anakmu jadi hamba Tuhan. Kita mulai tergerak, iya mungkin anak saya harus jadi hamba Tuhan. Tapi langsung cepat bilang, no, tidak. Dia harus ke Australia, kuliah yang lain. Jangan masuk sekolah teologi. Saudara, diinterupsi itu gak enak. Rata-rata kita gak mau. Dan memang terasa mengganggu. Terasa mengganggu. Sama saudara, kalau kita lagi istirahat, tiba-tiba ada teman telpon, tanya ke kita, bisa gak ada waktu sedikit? Saya punya masalah berat sekali. Saya butuhkan teman untuk dengar cerita saya. Wah saudara, kita merasa, aduh lagi istirahat nih, apalagi nonton sepak bola lagi, begitu ya, pas lagi pertandingannya bagus. Kita gak mau diinterupsi. Syukur-syukur gak teman kita akhirnya gak sampai bunuh diri. Kalau sampai bunuh diri berarti kita mungkin betul-betul sudah akan, lain kali gak akan berani kayak begitu lagi, mungkin trauma seumur hidup. Tapi biasanya kalau gak diketok sampai cukup keras, kita biasanya agak susah untuk tenang sejenak memikirkan apa yang lebih baik dari apa yang sedang saya lakukan. Menolong seorang teman yang butuhkan, mendengar suara Tuhan untuk melayani dia, untuk menyerahkan lebih banyak waktu kita, menyerahkan anggota keluarga kita untuk menjadi hamba Tuhan, untuk ikut mission trip ke daerah, untuk lebih banyak lagi memperhatikan kehidupan rohani, berdoa, membaca Alkitab, ikut kebaktian doa. Kalau biasanya kita enggak betul-betul sampai diketok dengan sangat keras. Kita jarang berhenti sejenak untuk berpikir hal-hal yang lebih penting dari sekedar agenda-agenda hidup kita. Nah saudara, hari ini justru kita belajar dari seorang
Maria dan dari seorang Yusuf. Ketika mereka sedang punya rencana yang baik-baik, mereka sedang memulai satu fajar pengharapan kehidupan mereka sendiri. Allah tiba-tiba datang menginterupsi mereka dan mengatakan Allah ingin memakai mereka. Allah ingin memberikan rancangan yang lebih besar. Allah ingin memberi mereka bukan hanya satu keluarga yang manis-manis, tetapi satu jalan keselamatan untuk seluruh dunia melalui anak yang akan diberikan melalui rahim Maria itu. Dan untuk itu mereka harus rela untuk memikul tanggung jawab itu. Harus rela masuk ke dalam rencana Tuhan yang sebenarnya sangat sulit untuk ditanggung dan untuk dijalani. Dan itu interupsi. Saudara sekalian, dikatakan Maria ini dalam bacaan kita sudah bertunangan dengan Yusuf. Istilah bertunangan ini sebenarnya kurang tepat, tapi memang enggak ada bahasa Indonesia, bahkan tidak ada bahasa Inggris untuk menerjemahkan kata itu karena budayanya berbeda. Saudara, zaman dulu orang Yahudi kalau mau menikah saudara ya, itu ada dua langkah, dua tahap. Tahap pertama, sang wanita dipinang oleh sang pria. Dua keluarga bertemu, keluarga pria meminang wanita dan dihadiri oleh beberapa saksi. Dan kalau mereka saat itu setuju, semua konsensus setuju, tidak ada penolakan, sah saat itu juga sang wanita menjadi istri dari sang pria. Itu. Jadi ketika Maria dipinang oleh Yusuf, saat itu juga sudah sah. Tetapi mereka ada kebiasaan, sudah menjadi budayanya mereka. Walaupun sudah dipinang, walaupun sudah sah menjadi istrinya Yusuf, sang wanita ini, Maria ini, dia akan tinggal tetap bersama dengan keluarga biologisnya, dengan papa mamanya. Biasanya selama setahun. Selama setahun itu Maria dan Yusuf, ya, sang wanita, sang pria yang sebenarnya sudah sah dan legal sebagai suami istri, tidak bertemu untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi mereka masih hidup terpisah. Langkah kedua adalah ketika sudah setahun, sang pria ini, sang suami sebenarnya ya, akan ke rumah sang wanita, sang istrinya, menjemput istrinya, membawa dia masuk ke rumahnya untuk hidup bersama sebagai suami istri. Saat itulah mereka akan ada hubungan suami istri. Jadi selama setahun, sebenarnya mereka sudah suami istri tapi belum berhubungan. Jadi karena itulah bahasa Indonesia menyebut mereka bertunangan, karena itu baru level langkah pertama, bertunangan. Tetapi itu sudah sah dan Maria tidak bisa bilang enggak suka sama Yusuf, dia pindah ke hati lain, enggak boleh lagi. Karena itu sudah menjadi istri. Nah, saudara membayangkan interupsi yang Tuhan berikan kepada Maria. Mungkin di ujung dari setahun ini, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Maria. Engkau akan hamil. Engkau akan punya anak. Kaget kan saudara? Elizabeth sudah umur tua, sudah mandul bahkan. Tuhan buka rahimnya. Itu juga interupsi yang luar biasa. Tapi Maria belum waktunya, boleh sebut belum buka. Karena dia belum kumpul dengan Yusuf. Tuhan bilang, engkau akan hamil punya anak yang kau akan namakan dia Yesus. Dan kandunganmu itu dari Roh Kudus. Saudara, itu jelas satu interupsi yang luar biasa. Langsung Maria bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Bukan saja dia berpikir secara biologis, dia belum kumpul dengan Yusuf, bagaimana bisa hamil. Tetapi bagaimana mungkin saya boleh hamil? Bagaimana pandangan Yusuf? Bagaimana pandangan sosial? Bagaimana pandangan keluarga? Bagaimana pandangan orang lain? Betapa beratnya yang harus dipikul oleh saya, oleh keluarga saya. Mana boleh, mana mungkin. Saya boleh hamil. Saudara, itu sebenarnya bukan hanya bicara kemustahilan secara saintifik, tapi secara psikologis, secara sosial. Mana boleh itu terjadi. Pikulan yang terlalu berat. Saudara, itu interupsi Tuhan
Tuhan tentu tahu itu berat sekali. Tapi karena Tuhan punya rencana besar, memang harus ada orang yang rela mikul salib untuk mewujudkan rencana Tuhan. Karena itulah saudara, kemudian yang kita pelajari dari Maria, apa saudara, dan kemudian Yusuf, setelah mereka mendengar semua instruksi Tuhan, intervensi Tuhan, kemudian mereka mengatakan, kami mau taat. Kami mau taat. Saudara, ini respon yang sangat luar biasa. Mereka punya rencana, mereka punya keinginan, mereka punya big picture tentang masa depan mereka. Tuhan bilang, aku berikan kau bigger picture. Engkau kuberikan bigger plan. Bukan hanya untuk keluargamu, tapi untuk seluruh dunia. Tapi untuk itu engkau harus rela pikul salib. Engkau harus rela menanggung. Engkau harus rela melalui satu jalan lain yang Tuhan berikan kepadamu. Dan itu adalah interupsi tentang satu jalan keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada umat manusia. Melalui mereka. Dan karena itu kemudian mereka menjawab, kami mau taat. Dan saudara, mereka menunjukkan ketaatan itu. Mudah enggak? Sebenarnya tidak, saudara. Tapi kita ingat betul bagaimana misalnya kita melihat Maria. Saudara sekalian, perkataan Maria menunjukkan ketaatannya. Itu kalimat yang sangat terkenal ditulis dalam Lukas pasal pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini persis seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Kalau memang Tuhan mau punya rencana itu, mau punya rencana yang lebih besar dari rencanaku, walaupun aku harus pikul salib, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan. Karena aku hamba saja. Saudara, ini orang yang masih sangat muda. Tadi saya katakan mungkin paling tinggi umurnya 16. Mungkin bahkan mungkin 13. Dan dia belum betul-betul bisa memikul cukup berat 50 kilogram di atas pundaknya pun masih belum mampu. Tetapi sekarang dia harus memikul satu salib yang begitu berat. Tapi dia tidak bergeser. Dia tahu Tuhan memanggil dan Tuhan punya rencana untuk dia. Dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu karena aku ini hamba Tuhan. Saudara, ketika dia mengumumkan itu, dia menunjukkan dia mau taat. Dan taatnya Maria jelas mendatangkan konsekuensi yang luar biasa. Dia akan dituduh penjinah, wanita nakal. Dia akan selalu diingat, bahkan dalam catatan Injil Yohanes, Yesus pernah disebut sebagai anak haram. Dan itu melekat dalam diri Maria. Bukan hanya itu, saudara, bukankah dia kemudian harus menemani Yusuf, bahkan dalam kondisi yang hamil tua, lakukan perjalanan ini, perjalanan itu. Perjalanan yang sangat sulit, yang sangat-sangat membuatnya menderita. Tapi memang kelihatannya Maria gak pernah mengeluh lagi. Sejak dia berkata, aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia taat. Tuhan ingin intervensi, Tuhan ingin interupsi, Tuhan ingin pakai mereka. Bukan sekedar hanya menitipkan loh saudara, itu betul-betul memberikan satu beban berat ke pundak mereka. Untuk mewujudkan rencana keselamatan Tuhan. Mereka bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Sehingga Maria dapat big picture-nya, saudara. Mereka merencanakan satu fajar pengharapan untuk keluarga mereka, seperti halnya pada umumnya manusia. Tapi sekarang mereka melihat satu fajar pengharapan yang lebih luas. Walaupun itu menuntut tanggung jawab yang lebih berat. Bukan hanya Maria, saudara, Yusuf. Yusuf ini laki-laki yang jarang berkata-kata. Jarang, tapi dia the man of action. Dia obedience, dia taat, dan dia action. Saudara sekalian, ketika dia sadar Maria hamil, jadi mungkin pada saat Yusuf pergi menjemput Maria, mungkin dia melihat Maria sudah hamil. Atau kalaupun belum melihat, mungkin masih belum terlihat, mungkin Maria langsung mengatakan kepada Yusuf, Yusuf aku udah hamil. Atau bisa juga ketika Yusuf sampai ke rumah Maria,
tiba-tiba lihat Maria lagi muntah-muntah. Begitu ya. Walaupun dia masih cukup muda, dia tahulah ini morning sickness-nya begitu ya. Ini, wah ini kenapa kamu? Begitu ya. Kok kayak udah hamil? Memang Suf, saya udah hamil. Begitu. Waduh, saudara, kagetnya luar biasa kan. Saudara, saya yakin sebagai laki-laki yang sudah menanti setahun menjaga kesuciannya, ternyata istrinya hamil. Pikiran logika yang paling sederhana pun gak mungkin hamil sendiri. Jadi sudah langsung kepikiran sesuatu yang ada something wrong. Saya yakin Maria menjelaskan. Mungkin dia agak susah juga untuk percaya. Ya, maksudnya gak masuk akal, lalu pintar aja cari alasan. Mungkin kayak begitu. Tapi yang pasti adalah ternyata Yusuf ini memang orang baik. Dan karena itu dia dikatakan oleh Alkitab, dia tidak mau membuat keributan di luar. Dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Nah, pada saat dia mempertimbangkan itulah, timbang-timbang sampai tengah malam, akhirnya dia tertidur saking ngantuknya. Dan kemudian dikatakan malaikat datang untuk berbicara kepada dia. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, Yusuf. Jangan takut. Sebab kandungannya bukan seperti pikiranmu, kandungannya itu dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak, engkau sebut Yesus, Immanuel. Dan dia akan menjadi juru selamat untuk umatnya. Saudara, ketika mendengar perkataan itu, dia sudah langsung setuju. Memang dia tidak dikatakan langsung, oh Tuhan amin, amin aku terima. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dikatakan begini saudara, dalam Matius pasal 1, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini the man of action. Dia taat, dia obedience. Begitu dengar Tuhan berkata, engkau jangan takut, engkau harus bersama Maria, pikul salib bersama Maria. Dia mengatakan, dia mau. Tapi dia tidak langsung ucapkan seperti Maria. Dia bangun, dia melakukan apa yang diperintahkan. Tapi itu bukan hanya sekali, saudara. Dalam cerita selanjutnya, kita tahu kemudian setelah Yesus lahir, kemudian ada Herodes mau membunuh Yesus, kemudian datanglah perkataan malaikat kepada Yusuf, supaya Yusuf membawa istrinya dan anak ini lari ke Mesir. So, itu perjalanan gak mudah, itu anak kecil. Dari Israel ke Mesir perjalanan jauh. Tapi apa yang dikatakan? Maka Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Jadi sudah kelihatannya Yusuf itu betul-betul seorang yang rela taat. Disuruh jangan takut untuk ambil Maria sebagai istrinya. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Disuruh pergi ke Mesir, dia bangun, dia ambil, dia pergi. Dari Mesir datang suara Tuhan kepada mereka. Kepada Yusuf, supaya kembali ke Israel. Juga tertulis di kitab Injil Matius, ayat 20. Begini suara Tuhan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan saudara perhatikan ayat berikutnya. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Saudara lihat orang yang betul-betul menunjukkan ketaatan. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Dan dia taat, dia ikuti. Yusuf tidak banyak bicara. Dia bangun, dia lakukan. Dia bangun, dia lakukan. Dia bangun, dia lakukan. Sudah luar biasa. Orang-orang seperti inilah yang harus menjadi teladan buat kita, saudara. Ketika kita diinterupsi oleh Tuhan. Ketika kita diintervensi oleh Tuhan. Dan ketika mereka taat, ini berat saudara, berat, pikul salib yang berat. Mereka harus betul-betul rela. Dan ketika mereka rela, mereka tidak lagi menengok kembali ke belakang. Mereka berjalan terus, walaupun ada cemoohan. Walaupun kita tahu mereka melakukan perjalanan-perjalanan sulit dari Israel ke Mesir, kembali lagi, dan seterusnya berputar-putar seperti itu. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang mau membunuh mereka. Belum lagi mereka harus membesarkan Yesus dengan baik-baik, dengan hati-hati. Dan khususnya buat Maria, dia harus menemani Yesus hingga ke salib Yesus Kristus. Itu sakitnya luar biasa di dadanya Maria. Lebih baik dia yang mati tersalib daripada anaknya yang mati tersalib. Itu sakitnya luar biasa.
Tapi saudara, itulah yang menjadi jalan sejarah dari orang-orang yang mau taat. Rela menderita untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya jalan keselamatan itu terbuka untuk orang lain. Orang yang pergi penginjilan ke daerah-daerah, mereka rela dipakai Tuhan. Mereka menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, mereka rela menderita untuk dipakai Tuhan, membukakan Injil, kabar baik kepada orang-orang lain. Saudara, demikian pula dengan kita. Memang hidup kita mungkin nyaman. Kita pikir, oh saya bukan pendeta, saya enggak usah sibuk-sibuk untuk Tuhan. Enggak, saudara. Maria, Yusuf bukan pendeta. Mereka orang biasa, orang kampung biasa yang merencanakan pernikahan. Tuhan bilang, aku kasih engkau rencana yang lebih besar. Aku memberikan engkau sekarang hidupmu tidak lagi biasa-biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Tapi juga tanggung jawab kesulitan yang juga luar biasa. Maukah saudara kita berani mengatakan seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Tidak hanya sekedar untuk kenyamanan saya hidup ini. Tidak hanya untuk anak-anak dan keluarga saya hidup ini. Tapi untuk lebih luas lagi. Mari saudara, dengan taat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan. Coba tenang sejenak, pikirkan apa yang Tuhan inginkan. Dengan dirimu, dengan keluargamu, dengan bisnis pekerjaanmu. Dengan ilmumu yang kau dapat, dengan gelarmu. Dengan bakat talenta yang kau punya. Apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan kalau mau makai dan saudara taat untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bisa ada efek yang luar biasa terjadi untuk menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Walaupun mungkin buat kita lebih susah, lebih terganggu, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak salib yang harus kita pikul. Tapi kalau kita mau rela, kita mau taat, aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka saya yakin hidup kita akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami dalam hidup kami yang tenang, hidup kami yang biasa-biasa, hidup kami yang lancar-lancar, atau hidup kami yang sehari-hari yang kami lewati dengan cara-cara kami. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa melihat dan mendengar interupsi Tuhan, intervensi Tuhan, rencana Tuhan, kemauan Tuhan untuk membangkitkan dari diri kami satu kehidupan yang sungguh-sungguh berbuah untuk Tuhan. Mungkin melalui diri kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, ilmu kami, pendidikan kami, gelar kami, anak-anak kami, bakat talenta kami. Tuhan, kira semua itu bisa Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan yang lebih ajaib lagi. Tolong kami untuk dengar panggilan-Mu Tuhan, tolong kami untuk taat. Kami ingin belajar meneladani Maria dan Yusuf. Mereka punya rencana, mereka punya keinginan sendiri, tapi kemudian mereka ketika Tuhan mau pakai mereka, mereka rela berubah, mereka mau berubah. Karena Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya keinginan. Tuhan memberkati jemaat-Mu di GKI Bungur ini. Dalam keseharian hidup mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan yang punya rencana atas mereka. Tuhan mau memakai mereka. Tolonglah karena itu Tuhan berkati mereka. Perdengarkan suara-Mu untuk mereka. Perdengarkan panggilan-Mu untuk mereka. Dan mereka punya, berikan kepada mereka hati yang taat. Supaya mereka bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan diri kami, Tuhan jaga dan peliharakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjalan dalam gelap, kami melihat terang. Hanya kepada-Mu, Tuhan, kami menaruh pengharapan. Engkaulah kekuatan dan ketenangan bagi jiwa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Kami mau berjalan bersama-Mu, Tuhan. Kami serahkan hati, pikiran, dan kehendak untuk diubah sesuai rencana-Mu. Jadikan kami bejana bagi kemuliaan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan pada-Mu. Harapan-Mu hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikan-Ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersyukurku di kaki-Mu,
hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku kehendakmu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku pujian yang indah dari vokal grup KD, biar mengingatkan kita untuk selalu boleh menjadi bejana Tuhan. Kita akan masuk di dalam warta. Pertama kali majelis dan gereja mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Simawan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Lalu apakah ada yang pertama kali hadir dalam ibadah kita di Minggu Advent yang kedua ini? Boleh dilihat kiri kanannya. Semuanya masih yang kita kenal ya. Apakah ada? Ya ada ya di belakang ya. Ya mungkin di sebelahnya atau di sebelahnya boleh memberikan salam. Shalom, biar minggu-minggu berikutnya boleh beribadah bersama dengan kita di GKI Bungur. Warta kita pada hari ini ada beberapa warta yang akan disampaikan. Yang pertama, Persekutuan Komisi Pemuda akan mengadakan persekutuan pada tanggal Minggu nanti siang pukul 12.30 dengan Evangelis Lukas Kristandi.
dengan tema Yakso, gitu kira-kira ya. Mungkin lafalnya tidak enggak benar, saya kurang tahu ya, Yakso. Boleh mengajak setiap pemuda-pemudi untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan pemuda nanti pukul 12.30. Berikutnya ada firman dan doa, boleh diputar slide-nya. Cepat berlalu, melaju terus menuju akhir tahun. Dan dalam perjalanan yang cepat, yang padat, kita cenderung menjadi sangat penat, bahkan letih, lesu, berbeban berat. Kita butuh perhentian. Kita perlu waktu untuk berteduh bersama Allah, bersama keluarga, bersama saudara-saudari seiman. Kita bersama dikuatkan dan saling menguat. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah di tengah minggu. Kita menikmati firman, kita menikmati doa, kita menikmati anugerah dan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita di rumah rohani ini, GKI Bungur. Kami menunggu kehadirannya secara on-site setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Terima kasih untuk kesediaannya boleh bersama-sama saling menguat. Kristus Tuhan kita juga bersekutu dan berdoa. Sabdanya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita bersama-sama juga berjaga-jaga dan berdoa melalui firman dan doa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Semua tetap sukacita, tetap sehat, tetap bersemangat, sejahtera, dan setia berjalan bersamanya menjadi berkat di tangannya. Soli Deo Gloria. Ya, bersama mengajak kita semua untuk boleh hadir dalam firman dan doa setiap hari Kamis yang sudah dilaksanakan full on site. Lalu berikutnya ada sakramen baptisan anak yang akan diadakan pada Minggu 18 Desember di Kebaktian Umum 2B pukul 9.30. Bagi jemaat yang ingin mengikut sertakan anaknya, boleh mendaftarkan ke TU dengan mengisi formulir pendaftaran di kantor TU paling lambat Minggu 4 Desember. Berikutnya ada Natal Komisi Wanita yang akan diadakan pada Selasa 13 Desember pukul 10 dengan tema Hope in Him di ruang kebaktian utama ini dengan pembawa firman Evangelis Frida Ajan. Lalu berikutnya ada ibadah Natal dan HUT ke-30 Komisi Usia Indah. Kita bersyukur Tuhan menyertai 30 tahun Komisi Usia Indah kita yang akan merayakan ibadah Natal dan HUT yang ke-30 pada hari Jumat 16 Desember pukul 10 dengan pembicara Pendeta Suryawan Edi. Lalu juga ada Natal anak-anak dengan tema Joyful Christmas hari Sabtu 17 Desember pukul 4, 16.00 sampai pukul 18, pukul 4 sampai pukul 6 ya. Ada dua kelas, kelas kecil oleh firmannya oleh Evangelis Minda Ang bertempat di Aula St. John, yang kelas besarnya Evangelis Harry di ruang Yohanes. Boleh kita bersama-sama membawa anak-anak kita untuk boleh merayakan Natal bersama-sama. Berikutnya masih dalam rangkaian ibadah Natal Komisi, ibadah Natal Komisi Remaja dan Pemuda
dengan tema Invisible Hand yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember pukul 9.15 dengan pembawa firman Evangelis Junius. Kembali mengundang setiap pemudi-pemudi remaja untuk boleh bersama datang dalam ibadah Natal KR dan KP ini. Lalu juga untuk menyatakan rasa ungkapan syukur kita di bulan ini, kita akan mengadakan melalui persembahan syukur Natal yang boleh ditransfer melalui rekening yang tertera dan diberikan tanda di belakang nominalnya angka 25. Ada lagi warta mengenai peduli kasih gempa Cianjur. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi untuk mensupport saudara kita yang terkena bencana di Cianjur, boleh memberikan persembahan dengan amplop dengan menuliskan peduli gempa Cianjur atau boleh mentransfer di rekening yang tersedia atas nama GKI Jabar dengan menambahkan angka di belakang nominalnya 21. Lalu ada warta tambahan satu lagi, di mana diinformasikan bahwa program renovasi ruang Yohanes telah selesai direnovasi. Dan setiap jemaat bisa melihat laporan rekap proyek renovasi ruang Yohanes di papan informasi keuangan lobi lantai 1. Kita bersyukur ruang Yohanes sudah begitu baik dan nyaman untuk kita boleh pakai dan boleh juga Komisi Usia Indah pakai bersama-sama. Bersyukur juga, terima kasih untuk seluruh supportnya dari setiap jemaat. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Andi Gunawan. Mari saudara kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami membawa setiap acara Natal yang akan kami selenggarakan sepanjang bulan Desember ini. Natal Komisi, Natal Umum, dan sejumlah kegiatan lainnya, supaya setiap acara Natal ini sungguh boleh menolong kami lebih mengenal Engkau, mengenal sesama kami, dan lebih mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami juga berdoa setiap anggota, setiap jemaat juga yang saat ini dalam kelemahan tubuh yang lanjut usia, kiranya kasih dan penghiburan-Mu selalu menemani mereka melalui sanak saudara, melalui anggota jemaat yang boleh memberikan perhatian, yang boleh memberikan cinta kasih kepada jemaat yang lanjut usia maupun yang sedang sakit. Berdoa juga Tuhan untuk persiapan baptis anak pada tanggal 18 Desember, supaya kiranya orang tua boleh mempersiapkan anak-anaknya, boleh dengan serius menggumulkan untuk mendidik dan membesarkan anak sesuai dengan iman Kristen. Dan kiranya 18 Desember ini boleh menjadi momentum yang baik buat kami, untuk kami boleh membesarkan anak kami dalam Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk persidangan sinode yang sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur untuk persidangan 4 tahunan ini boleh membawa kami boleh semakin bergumul mencari kehendak Tuhan. Bersyukur juga untuk pengesahan amandemen tata gereja, tata laksana yang sudah dijalankan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Namun di dalamnya kami meyakini Tuhan campur tangan untuk membawa gerejamu GKI boleh semakin serupa dan semakin mendekati kehendakmu Tuhan. Berdoa juga untuk beberapa personalia dari badan pekerja majelis sinode yang masih mengalami kekosongan. Mohon kasih karuniamu Tuhan supaya Engkau sediakan pemimpin-pemimpin yang boleh menolong kami membuat keputusan yang mempengaruhi dan menolong GKI secara umum, untuk boleh bergumul bersama Tuhan dan boleh mendekati pada apa yang menjadi kehendak terencanamu Tuhan. Berkati juga untuk anggota badan pekerja majelis sinode yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan menolong mereka bisa bekerja melayani dengan baik dengan segala dukungan dari segenap lingkup yang ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kami juga berdoa untuk korban gempa Cianjur, kiranya kasih Tuhan juga terus menyentuh dan mengasihi mereka yang menjadi korban yang mengalami sakit, mengalami kelemahan,
mengalami kelaparan, kedinginan, kepanasan, supaya kiranya Tuhan yang menyentuh mereka melalui segenap tangan-tangan yang datang ke sana maupun yang menyalurkan sumbangan dari tempat ini, supaya kiranya semua persembahan materi, kasih dan perhatian ini boleh menyatakan cinta kasih dan perhatian Tuhan sendiri. Inilah doa syafaat ini kami Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan, ayat persembahan pada pagi hari ini akan diambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu mau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Persembahan dapat diberikan melalui amplop ataupun rekening yang biasa dan sudah tertera melalui QR spot. Kita akan menaikkan pujian KPPK 381 Setia. Dalam dunia berdosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak-banyak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Suatu pagi Tuhan di sorga bagi raja. Setia, nyatakanlah tekad. Setia, bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pada manusia. Susah apapun, tetap pandanglah. Baik yang ketiga. Selalu setia hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan dan yang bakal kan digantinya kau tahu ya. Jangan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Masuk dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh memberikan dari sedikit berkat yang sudah Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ingatkan kami begitu besarnya berkat pemeliharaan-Mu, terlebih kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami selalu ingat Tuhan bahwa seluruh hidup kami adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah uang persembahan ini Tuhan yang kami berikan boleh dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Terlebih juga dari hanya sekedar materi yang kami boleh persembahkan Tuhan, Mau berikan kami hati Tuhan untuk boleh mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ke dalam tangan-Mu. Biar dikelola dengan baik dan bertanggung jawab dengan setiap orang yang bersentuhan untuk mengelolanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah setiap ibadah kita, biarlah setiap kehidupan kita ketika kita kembali, kita boleh balikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Doksologi. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan meninggalkan tempat ini dan memasuki kehidupan dunia kita untuk menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya akan selalu ada karya bagi tangan-Mu untuk Engkau kerjakan. Kiranya akan selalu ada uang secukupnya di saku-Mu, tanda pemeliharaan Tuhan. Kiranya sinar mentari meneropos jendela rumah-Mu dan menghangatkan seisi keluarga-Mu. Kiranya tetes-tetes air hujan di atap atas rumah-Mu ditangkap oleh pelangi dan membuat indah hidup-Mu. Dan kiranya akan ada selalu tangan seorang sahabat yang menggenggam tangan-Mu dalam suka maupun duka. Dan kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih-Mu mulai hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali di langit dan bumi yang baru. Maranatha. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Thank you.